Hai guys, selamat datang. SD card ataupun lebih dikenali dengan nama memory card digunakan pada telefon, kamera untuk menyimpan video, gambar maupun fail. Tetapi tahukah anda setiap memory card ini mempunyai kelajuan mereka yang tersendiri dan kenapa anda patut tahu? Jadi, mari kita mulakan. Memory card adalah satu storan yang kecil dan paling mudah untuk dibawa ke mana-mana. Cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam kamera maupun telefon. Pada masa sekarang, laptop juga menggunakan memory card seperti Surface Pro menggunakan micro SD untuk menambah storan. Jika anda selalu menggunakan telefon ataupun peranti yang memerlukan SD card untuk menangkap gambar, rekod video maupun menyimpan data, mungkin anda terlepas pandang kepada format read and write speed. Perkara ini sangat penting jika anda merakam video ataupun fotografer untuk menangkap gambar. Kebiasaannya apabila melihat memory card, anda akan terus melihat kepada megabyte per second yang diletakkan ataupun anda hanya melihat jumlah storan sahaja. Tidak salah, mungkin patut melihatnya dengan lebih terperinci. Setiap alatan elektronik mempunyai keperluan memory cardnya sendiri. Ramai juga yang melihat kelajuan dengan nombor yang disediakan seperti 90 MB per second. Ini adalah bacaan read sahaja, tidak termasuk write speed. Write speed adalah kepantasan untuk memasukkan data ke dalam memori, yang mana sangat penting untuk kamera menangkap gambar pada resolusi yang lebih tinggi. Kelajuan yang anda patut lihat adalah kelas yang dinyatakan. Kita mulakan dengan kelas bawah iaitu kelas 2, 4, 6, 8 dan 10. Ini adalah kadar minimum write speed pada memory card tersebut. Kelas ini boleh lagi digunakan, akan tetapi write speednya boleh dikatakan rendah kecuali kelas 10 kerana masih mampu digunakan pada kamera profesional. Ramai pengguna yang menggunakan kelas ini untuk telefon pintar dan kamera kerana harganya mampu milik. Seterusnya adalah Ultra High Speed Class. Ia mempunyai dua kelas sahaja iaitu Ultra High Speed Class 1 dan Ultra High Speed Class 3. Kelas ini amat sesuai untuk mereka yang mempunyai kamera menangkap gambar format RAW ataupun merekod video 4K kerana resolusi ini memakan banyak ruang sehingga 4 kali ganda 1080p video. Menangkap dan merekod video akan menyenangkan kamera jika dapat write speed yang tinggi kerana ini mengurangkan peluang video tersebut drop off frame ataupun video menjadi korup selepas merakam sesuatu yang penting. Dan yang terakhir adalah V-Class, kad yang mampu memberi kadar memasukkan data sehingga 90 MB per second. Kelas ini dijual sehingga V30 sahaja kerana belum ada peranti yang memerlukan kelas khas ini sahaja pada peralatan elektronik. Mungkin masa hadapan akan ada 8K video kamera, jadi kita akan memerlukan kad seperti ini untuk merakam video tersebut. Membeli memory card yang salah ataupun kurang dari keperluan peranti akan membuatkan kad tersebut tidak boleh dibaca kerana tidak menyokong kapasiti tersebut. Kamera pula tidak dapat merekod format yang lebih tinggi kerana dihadkan kelajuan write speed. Telefon pintar pula akan mudah crash jika menyimpan aplikasi di dalam memory card. Jadi itu adalah kelajuan memory card yang anda patut tahu. Sila tinggalkan komen di bawah jika anda mempunyai sebarang soalan tentang memory card. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.